Kabar duka datang dari Prabawati Sukarta, pengisi suara peran Shizuka di serial kartun Doraemon. Prabawati Sukarta dikabarkan meninggal dunia pada Senin 15 Juni 2020 malam. Kabar meninggalnya Prabawati ini pertama kali diungkap oleh putranya Adi Aiman. Dikutip dari tribunnews.com melalui pesan WhatsApp, Adi mewakili keluarga meminta maaf atas segala kesalahan almarhum Prabawati. Ia juga meminta doa agar Prabawati Sukarta diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prabawati Sukarta meninggal dunia di usianya yang ke-64 setelah berjuang melawan penyakit gagal ginjal. Menurut Adi Aiman, sang ibu merupakan sosok dermawan yang selalu memberikan contoh baik. Ia mengaku banyak kenangan bersama Prabawati. Kabar meninggalnya Prabawati Sukarta ini juga dibagikan oleh akun Instagram Indonesia Voice Talent pada Kamis 18 Juni 2020. Pada unggahannya, @IndonesiaVoiceTalent mengucapkan duka cita atas kepergian Prabawati. Diketahui Prabawati Sukarta dikenal sebagai pengisi suara Shizuka pertama kali di serial kartun Doraemon. Di tahun 2006, pengisi suara Shizuka diganti oleh Nurul Ulfa. Hingga kini pengisi suara Shizuka masih diisi oleh Jessie Milianti. Selain menjadi pengisi suara Shizuka, Prabawati merupakan seorang penyiar Radio Republik Indonesia Jakarta era 1980-an. Sekian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!